Live video. Tak ada lah nabi yang biasa-biasa, tapi itulah. Ringan sebab hari ni tak larat. Ambil. Ada orang tengok ke? Seorang. Kita perhatian ya. Kita perhatian. Live video. Oh, live video. Ramai balik-balik tu tu. Wakil kepada Santak Nervous. Santak Nervous. Santak Nervous. Live boleh nampak Super Bowl. Okay. Nak tak lepas. Live video, live video. Oh, live video. Lane nombor 2 kau kan? Lane nombor 2. Yes. Saya kena panggil kat sini. Tadi kau tak pergi kan? Ha. Saya ambil. SP. Oh, SP pun ambil. Kanan. Ya. Boleh, boleh. Fiz. Fiz bawa SP berapa? Ayo. Anur. Cak Ayam. Ha? Boleh now. Tentang kayu hal lagi. Dah. Wakil Iskandar. Bro Is. Bahagian promosi. Bahagian promosi. Tak terpaksa. Live video. Ini Z. Ini Mr. Z. SP. SP4. Ini Volvo Penta apa masuk? Oh, bahaya ni. Live video. Volvo Penta. Baju tim buat. Baju. Mana ni baju? Baju. Eh, kabar. Boleh berjalan. Thank you.
minta perhatian ya. Minta kerja sama yang mana dah dapat link duduk di link masing kita nak kita nak buat double check please. Terima kasih ya kerja sama. Dalam tak ubah nama tak tak kita ubah juara dah complain motor ubah tadi nama dia apa nama dia apa jelah kalau tukar nama memang kena ubah complain risau juara kan ya kita minta kita sama semua dulu dekat link yang telah ditetapkan ya kita akan mulakan secepat mungkin ya 28 mana 28 blok tu sana tak nak ubah nama ubah nama mana nama ubah nama Lin 28. Bila sih? Yes. Live video. Good luck everyone. Baju. Potai terbaik. Itu baju habis-habis dotan Assalamualaikum. Habis. Saya ada saya. Juara longkang. Juara lah tambah. Okey. Sebelum kita mula majlis kejohanan bowling Badan Putra diminta semua peserta berdiri di bawah skrin untuk kita ambil gambar berapa ramai. Di bawah diminta kumpul di tengah bawah skrin menghadap ke kaunter semua peserta diminta berkumpul di bawah skrin menghadap ke kaunter untuk ambil gambar officer kejohanan bowling Bandar Sultan Putra. Boleh jadi orang anak tak apa, semua yang hadir tak apa, kita nak crowd hari ini untuk melihat, untuk kira-kira kita lihat bahawa Bandar Sultan Putra adalah warga yang etik, warga Jenderal Putra adalah warga yang sihat, warga Bandar Sultan Putra adalah warga yang sangat-sangat sihat untuk kita menjana, untuk kita meraih. Hey, live video. Dia pada jiran dengan kita, berkumpul-kumpul, semua boleh. Angle. Saya tengah buat video. Saya tengah buat live video Facebook.
Minta minta diminta tetamu kita Mas Tetir bersama dengan Tunggu Perdebat Latihan Putra di tengah-tengah Periman. Organizer yang macam apa juga di tengah-tengah dia mereka lihat permasalahan putra pada siapa mereka nak rujuk sebab komiti ni jiran-jiran mereka juga. Minta Pista Kapi ke depan sebelum putih. Tak, ini tengah buat live video. Minta bantuan tu lagi. Yusri, minta ke depan sebelum Helmi Kapuan. Kita tak gambar dulu. Minta bantuan lagi ambil gambar. Tengah buat live video. Tengah-tengah. Okay, live video ke Facebook. Kita ingin mahan sejarah pada diri insyaAllah. Dibuatkan tim MDKL. Mohon tim MDKL kena juga bersama-sama. Ada. Bagi sen sikitlah. Live video ke Facebook. Peranti empat. Tim Lucky Strike. Seterusnya bantuan tipe juga tak lupa, tak lupa.
dan bagi teman di pemulihan majlis pada tahun ini, kejohanan Doli Pandang Cerputra 2017, maka dengan kerahmatan kita juga berkatan bahawa agar pengebukannya tetapi dalam hiburan dan penyukan ada kamu, maka dengan sepuluh ceritanya dengan bangganya dijemput Ustaz Nabi baginya memulakan majlis kita dengan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita nak jemput penyelia ajun Teluk Datuk Encik Teh Tentak. Tuan-tuan dan puan, Mr. Teh ni ialah penyelia ajun Teluk Datuk. Sekiranya tuan-tuan ada perkara nak dirujuk selepas pada ini, inilah dia orangnya, Mr. Teh. Keduanya saya nak jemput kedua ni Haji Sabudin, KJ kita semua kenal. Inilah pengerusi Surau Al-Hidayah. So apa-apa yang berkaitan dengan surau boleh jumpa beliau. Kemudian kita nak jemput Otai. Otai ni Chief Coordinator untuk Zombie. Yang berkaitan dengan Edis boleh cari dia. Kemudian Cik Azmi Surau Anu, mana Cik Azmi? Pengurusi Surau Anu, sila ke depan. Supaya rakan-rakan kita SP4 dan boleh kemudian nanti ya Azmi. Seterusnya Datuk Mustiran. Tak sampai lagi kot Datuk Mustiran. Kemudian Cik Wan Rosli. Dan Cik Wan Rosli pengurusi peranti. Sila ke depan. Ini antara NGO yang aktif di Bandar Saujana Putra. Kalau tuan-tuan ada keperluan, boleh hubungi beliau juga. Ini Dr. Azrul. Dr. Azrul. KRT Ivory. Dan juga Imam Nafi. Ya. Imam Nafi. Mantan penerus Surau Hidayah merangkap.
merangkap juru nikah Bandar Sarjana Putra. Tak ada, tak ada yang susah nak kahwin kat Bandar Sarjana Putra. Imanah tu mana? Yang baca doa tadi. Alright. So tuan-tuan dan puan, selain kita berhibur, inilah dia tokoh-tokoh kita di Bandar Sarjana Putra. Kalau tuan-tuan ada keperluan, nanti hubungilah kami daripada SP1 sampai SP10. Okey, dan juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Da, Iron Lady kita. Dia pengarah projek hari ini. Ini ialah edisi yang kelima untuk Parlimen Tuan-Tuan dan Puan. InsyaAllah kita akan jadikan ini sebagai satu tradisi untuk Bandar Sarjana Putra. Itu terima kasih di atas perhatian tuan. Saya serah kembali kepada Bandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah tahu tadi puisi-puisinya. Maka bagi meneruskan majlis pada pagi ini tanpa membuang masa, bagaimana sekalian majlis kejohanan bowling Bandar Sarjana Putra. Pihak majlis dengan suka kita menjemput Mestertif selaku penyelesa adun, wakil YB, YB Eng selaku Esko, Kajang Selangor, mengucapkan sepatah dua kata sekaligus merasmikan majlis pada pagi ini. Dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih kepada Abang Lin dan pengurusi majlis pagi ini dan Encik Syah Subhani, pengurusi Persatuan Penduduk Bandar Sarjana Putra dan banyak lagi wakil-wakil NGO-NGO, Persatuan, Surau-Surau dan juga semua warga BSP yang hadir pada pagi ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mewakili YDNO untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput kami untuk bersama-sama dengan dalam aktiviti yang begitu sehat dan satu acara untuk kami saling mengenali dan diharapkan pada masa-masa akan datang kita dapat bekerja sama dengan lebih baik. Walaupun saya tidak ingin berucap panjang, tapi saya tetap perlu menyampaikan sedikit maklumat kepada penduduk-penduduk warga BSP sebab mungkin ada ramai yang kita belum pernah berjumpa lagi. Memang tahun lepas ada terjadi kejadian Wadilo dan tapi jangan dirisaukan apa-apa yang di Tun Teru Datuk Wadi Yen Yong Hien Wah yang juga merupakan adun Sri Kembangan dan Exco Kerajaan Negeri telah mengambil alih sebagai adun angkat untuk Tun Teru Datuk dan menanti saya sebagai pegawai khas dia bersama dengan pembantu-pembantu pusat khidmat kami berjalan seperti biasa. Apa-apa isu yang berkaitan dengan persatuan ataupun program inisiatif peduli rakyat Selangor boleh diteruskan dan kami akan menjalinkan hubungan yang baik dengan persatuan penduduk dan NGO-NGO untuk membawa lebih banyak kebaikan kepada penduduk BSP. Dan ini juga saya sampaikan seperti yang pernah saya berkongsi dengan jawatan-jawatan kuasa NGO yang walaupun warga BSP sedang berkembang, tapi saya harapkan lebih banyak yang sekiranya kami ingin menetap di BSP, biarlah kami membuat keputusan siapa yang akan menjadi wakil kepada warga BSP. Oleh itu, saya mengharapkan lebih banyak yang menukar alamat mengundi ke Bandar Putra untuk menjadi pengundi di Tun Teru Datuk. Dengan itu, kebajikan penduduk warga BSP akan lebih terjamin dan boleh dilakukan lebih baik. Itu sajalah. Saya harap dan juga pertandingan pada hari ini yang pentingnya adalah mengikat hubungan silaturahim di antara peserta-peserta. So, kita tunjukkanlah semangat kesukanan yang baik, yang menang atau kalah tidak apa. Dan juga saya merasa sangat kagum dengan pihak penganjur yang dalam tahun kelima menganjurkan aktiviti ini. Saya rasa satu tepukan patut diberikan kepada diri kita. Walaupun 4 tahun yang lepas kami tidak berpeluang untuk bersama-sama, diharap pada kali ke-6 dan seterusnya kami akan dapat bekerjasama dan bermain bersama untuk masa-masa akan datang. Dan semoga berjaya untuk semua. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana dikata tadi, pengundi di Bandar Sarjana Putra setakat ini jatisnya ada kurang 900 orang. Penduduk kita ada 35,000 orang. Saya tak tahu mana tak muka. Saya tak nak berpolitik. Tetapi mengundi di BSP adalah satu tanggungjawab kita, masa depan kita. Dan terbaru kita ada 1,200 pengundi saja
TBSP. Andainya kita ada 7,000, kita boleh buat jun sendiri. Maka satu tepukan untuk penyertaan kita semua untuk hari ini. Bagi penduduk majlis, maka peserta diiringi oleh pengerusi penduduk Bandar Seri Putra bersama dengan Min pengerusi Anuk, pengerusi Baranti bersama kadar dan AJK bagi mengiringi YB sebagai lontaran peresmian Majlis Kejohanan Bowling Bandar Seri Putra. Dengan hormat, silakan. Pertan api sekali ke depan, palingan bersama bersetik pada pagi ini. Pajak. Pastikan pakaian yang boleh sebelum kita majlis. Longsaran dimulakan. Satu. Oh, itu kata Master Bu. Satu warning telah pergi beri pada kita. Kepada Master T, memanjil pada tempat T. Maka untuk itu. Lontaran percubaan 5 minit kepada semua pasukan kejohanan pada hari ini. Dengan kita yang jemput. Oh, Master Bull. Abi. Okay, ready. Saya longkang ah, baby. Aduh, tengok. Longkang. Baru betul. Lakukan tak? Oh, Left hander. Bomza. Okay. Now, boom. Okay, go. Hahaha.
Sini. Nah, jalan. Okey, dek. Sini, dek. Live video. Ha. Sini. Balik.